Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a da'watah wa syara'a ala sunnatihi wa itba'i millatihi ila yawmiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu Jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Ratibul Haddad NU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lagi masa semangkinan niki Pulungkung Sidatian sudah berada pada tahun baru Islam, yaitu sudah masuk tanggal 2 Muharram. Dan mudah-mudahan di awal tahun niki Pulungkung Sidatian masih diberikan kesehatan, kesempatan, keafiatan, hidayah untuk senantiasa beramal soleh sebagaimana amalnya para salafus soleh, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lantaran para jamaah bahwa ternyata Pulungkung Sidatian niki kaitannya dengan tahun, kaitannya dengan hari, kaitannya dengan minggu, jam, detik. Allah Subhanahu wa taala menentukan kita 3 hari saja niki. Bahwa alhamdulillah Pulungkung Sidatian niki sampun berada di tanggal 2 Muharram, yang mana 2 Muharram niki Pulungkung Sidatian berada di tahun baru Islam. Nah niki, mudah-mudahan di awal tahun niki ia jari awal lebih baik Pulungkung Sidatian niki untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pun awal tahun wi sebenar niki malam Sabtu nggih ia terbaca doa awal tahun sekaligus baca doa akhir tahun dengan harapan mudah-mudahan tahun sampun liwat dosa salah Pulungkung Sidatian niki tampuna sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan di tahun ini dan seterusnya Pulungkung Sidatian niki diberikan hidayah untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantaran para jamaah bahasan ulama waktu niki jelo niki sebenar narak telu kedua. Jadi hari atau waktu niki tican sida Allah Subhanahu wa taala niki arak telu bahasan ulama. Pertama adalah al-waqtu alladhi madha. Adalah waktu sampun liwat. Dari Pulungkung Sidatian niki teicanin waktu sida Allah Subhanahu wa taala lagu lak waktu niki wah entak berlalu wah entak liwat den tau yaitu lak malik mara entan jelo saonek jelo sawin jelo sak seminggu sampun liwat jelo sak sebulan sak sampun liwat dan seterusnya adalah waktu sak teicanin sik disida Allah Subhanahu wa taala lagu waktu niki para jamaah dek tahu yaitu lakake oleh karena niki sila lamun arak dosa salah Pulungkung Sidatian niki sesampun liwat enggak encaran penunas ampun tipak disida Allah Subhanahu wa taala. Niki waktu yang pertama
Waktu sak kedua para jemaah basan ulama adalah al-waktu alladhi anta fihi, adalah waktu sak kenyingkan tak berada lek waktu senun. Artin waktu sak tican sida-sida Allah Subhanahu wa taala sak kenyingkan terlaksana ini waktu senun. Mar entan tadah pengiringan perlu sida tiang lek lemak sak semangkinan niki. Nah niki waktu sak kedua, waktu sak kenyingkan perjalanan, waktu sak nyingkan terlaksana adalah waktu sak tican sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Musilak di waktu niki alhamdulillah masih dah solah entan terlaksana waktu niki ndek lek hal-hal sak lengek. Mu ande entan sak tican di waktu niki adalah pegawai lengek. Ya tegawe berarti berbaik baik kejari yang penunggu sidatian niki lemak suhan sak tinggalin dunia. Sak ketelum bahasan ulama adalah al-waktu alladhi la tadri atau dari kuha amla. Nah niki waktu sak ketelun adalah waktu sak tican sida Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu sak ndek ketahuan apakah waktu niki et bau dateng atau ndek li waktu niki. Iya sak tican sida Allah Subhanahu wa taala bareh lemaru laten. Nah niki adalah waktu-waktu sak ndek ketahuan apakah mau tedahi atau ndek. Sehingga para jamaah di antara telu waktu sak tican sida Allah Subhanahu wa taala niki enggak ndang bedewen ten niki arak seke waktu sak kenyingkan laksana mangkin niki. Lamun waktu sak sampun liwat niki ja wangkah epeange wah liwat. Dan waktu sak lema aru sak bareh niki salat para jamaah belum tentu terdai te. Enggak tican bedoen tu waktu arak sekek di antara waktu sak telu niki adalah waktu sak mungkin adalah waktu sak memang tican sik disedia Allah Subhanahu wa taala. Mu alhamdulillah waktu niki solat terlaksana mu lebih-lebih di awal tahun niki tanggal 2 Muharram. Nah niki rusak barah je belum tentu entah. Ya. Kendek-kendek yang semakin enggak jatah niki waktu niki. Ndak diketahui berembe kejadian barah laun atau wi belum tentu tampunan dosa salat sampun liwat niki, maka sila pergunakanlah waktu makin niki sak tican makin niki di Allah Subhanahu wa taala lek pegawaian sak solat. Alhamdulillah makin niki pelunggu sidap tiang niki rau hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi awal pelunggu sidap tiang niki menjadi manusia yang beradab dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.